السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Sidang penonton yang dirahmati Allah, di mana saja anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala menjadikan hari ini hari yang baik untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Hari ini insya-Allah dalam siri pesanan daripada Al-Quran ini, saya ingin memperkatakan tentang satu tajuk yang membimbangkan kita semua, iaitu berhubung dengan amalan bertukar menjadi debu. Ini saya ambil daripada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 23, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang amalan orang-orang yang kufur kepadanya, iaitu orang-orang yang tidak beramal kerana mencari redanya ataupun mensyirikkannya. Tetapi Allah sebut satu perkataan tentang amalan ini ataupun satu ungkapan. Allah menyatakan, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami jadikan ataupun kami kemukakan apa yang mereka lakukan daripada amalan kebaikan, faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikannya itu haba'an mansura, debu yang berterbangan. Kalau nak diterjemahkan, yakni dalam bahasanya we will turn whatever good deeds they did, reducing them to scattered dust. Allah tukar segala yang telah dilakukan oleh hamba ni, kebaikan-kebaikan yang dilakukan, jadilah debu yang berterbangan. Ini perkara yang menakutkan kita. Bayangkan hamba-hamba Allah yang merasakan dia telah berbuat kebaikan di atas dunia ini, bersedekah ke apa saja amalan yang baik, tiba-tiba apabila datang ke hari akhirat kelak, dia tengok tak ada amalan itu. Ia bagaikan debu yang berterbangan, tak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di dunia ini, kita hidup di dunia ini, mungkinlah juga kalau kita kata apa yang awak buat ni tak sah ni, orang ni tak betul, kita cek bagi masa kat saya, saya balik untuk perbetulkan. Ataupun syarat tak cukup ni awak punya nak pohon lesen ni. Dia kata tak apalah cik, boleh tak bagi kat saya seminggu, saya betulkan. Tapi kalau hal ini berlaku pada hari akhirat kelak, di mana tidak ada lagi peluang kedua untuk satu orang balik berbuat amalan, segala yang datang, manusia yang datang untuk menghadap Allah Azza wa Jalla, tak ada lagi teman, sahabat, kabel itu, kabel ni, orang besar itu, orang berpengaruh itu yang boleh untuk diharapkan. Segala yang diharapkan ialah amalannya, amalan salehnya. Tiba-tiba amalan itu yang dia sangka dia telah buat di dunia ini tidak diterima oleh Allah. Dijadikan kesemuanya itu sebagai habaan mansura. Sedang penonton yang dirahmati Allah, ada beberapa syarat amalan untuk seseorang itu amalannya diterima oleh Allah. Syarat yang pertama ialah dia mesti beriman kepada Allah. Kalau satu orang itu tak beriman kepada Allah, banyak mana pun amalan dia buat, amalannya tak diterima. Dia kufur kepada Allah. Artinya dia tak buat untuk Allah. Ataupun dia syirik kepada Allah. Allah pun dia panggil,
perantara pun dia panggil. Berhala ke, kubur ke, wali ke, yang dia rasa boleh memberi manfaat dan mudarat apabila dia memanggilnya. Orang-orang yang melakukan syirik ini, amalan mereka tak diterima walaupun mereka buat banyak. Yang kedua, amalan yang dilakukan itu mestilah ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Jika dia buat tidak ikhlas kepada Allah, tak diterima amalannya. Kita baca hadis Abu Hurairah yang menakutkan kita semua. Sehingga dalam sebahagian riwayat, Abu Hurairah pingsan apabila baca mengingati hadis itu. Hadis tentang tiga orang yang datang menghadap Allah pada hari akhirat kelak. Bila Allah Subhanahu Wa Taala tanya, apa yang telah amalan yang dia lakukan pada hari, pada kehidupan dia di dunia dulu. Yang syahid ni kata, qataltu fika hatta stashhadtu, hatta stashhadtu. Aku ini berjihad ke jalan Allah sehingga aku syahid. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata, kadzabt, bohong kau. Innama qatalta liyuqal fulan jari faqad qil. Bohong, Allah kata. Kamu perang sebenarnya supaya orang kata kau berani. Dan orang telah kata pun kat dunia, kata kau berani. Fa'umira bihi fasuhiba ala wajhi fa'ulqiya finnar. Allah perintahkan dia, kemudian disentap wajahnya, dicampakkan dia dalam neraka. Mati syahid tu. Tapi oleh kerana niat dia bukan kerana Allah, supaya orang nampak dia hero, dia hebat. Apatah lagi kalau setakat amalan dakwah dan seumpamanya kan, yang kita lakukan supaya orang puji kita. Na'udzubillah. Kemudian didatangkan pula dengan satu orang yang membaca Al-Quran. Madza amilta fid dunya? Kau buat apa di dunia? Dia kata, qara'tu fika al-Quran. Aku di dunia lu baca Quran. Allah kata, kadzabt. Innama qara'ta liyuqal fulan qari' faqad qil. Allah kata, bohong. Kau baca Quran hebat-hebat tu supaya orang kata kau ni qari. Kau pandai baca Quran. Kau ingat Al-Quran. Kan? Fa umira bihi fa suhiba ala wajhi fa ulqiya fi an-nar. Allah perintahkan dia sentap wajah dia, dicampakkan dia ke dalam neraka. Lepas tu awak mari lagi seorang lagi, tanya madza amilta fid dunya? Kau buat apa di dunia? Lama taraktu sabilan tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Aku tak tinggal satu jalan yang kau suka supaya dibelanja pada jam depan, diinfak, dibelanja pada jam, melainkan aku belanja belaka. Habis duit aku bagi kan, ataupun ada duit aku bagi pada derma itu dan ini. Allah kata, kadzab. Innama fa'alta liyuqal fulan jawad. Bohong, Allah kata. Kau buat supaya orang kata kau pemurah. Faqad qil. Dan orang pun telah kata pun, kata kau pemurah. Fa'umira bihi fa'suhiba ala wajihi fa'ulqiya finnar. Kemudian Allah pun campakkan dia dalam, ke dalam neraka. Ini amalan-amalan yang dibuat oleh manusia yang Allah tak terima kerana tidak ikhlas. Dan kita setiap hari buat amalan. Itu besar amalan mereka. Tambahlah amalan kita yang kecil-kecil ni yang tidak ikhlas. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu
La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dalam surah Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu tu dengan bil manni wal adha. Dengan reminders dan hurtful. Dengan kamu duk ungkit, aku lah bagi kat dia tu, kalau aku tak bagi, tak ada siapa. Aku yang bagi itu. Kamu ungkit. Dan kamu menyakitkan. Kau tu aku yang bantu. Aku yang bagi. Siapa kau? Kan? Jadi ini adalah perkara-perkara yang membatalkan sedekah. Nabi kata, Allah kata, "Alladhi yunfiqu ma lahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir." Orang yang belanjakan hartanya kerana nak tunjuk-tunjuk pada manusia. Tak beriman dia dengan Allah dan akhirat. Tak beriman tu bukan maksud dia mesti kufur, tapi maksud dia tak harapkan Allah dan hari akhirat. Banyak hal ini berlaku dalam hidup kita. Setiap hari pun kita bila buat amalan-amalan ini selalu diganggu oleh syaitan. Sehingga akhirnya kita terpesong niat kita. Saya juga, mungkin tuan-tuan juga, banyak benda nak pergi ceramah, nak pergi mengajar. Banyak gangguan perasaan. Sehingga akhirnya kita tidak membulatkan amalan kita kerana Allah. Lagi satu saya suka nak menyebut ialah, ada juga orang yang bersungguh-sungguh buat satu hal, nampak macam kerana Allah, tapi hati dia ialah kerana asabiyah dia. Jantung hatinya itu kerana asabiyah dia. Sebahagian tu buat kerana nak menghebatkan jamaah dia. Nak menghebatkan kumpulan dia. Bukan lillahi ta'ala. Nak menghebatkan jabatan dia. Nak menghebatkan puak yang dia bersama dengan itu. Itu tujuan utama dia. Dia rasa nampak macam amalan soleh. Nampak dia memang kerja kuat. Tapi tidak kerja kuat kerana Allah. Tidak kerana agamanya. Tapi kerja kuat kerana asabiyah yang ada dalam diri dia. Fanatik yang ada dalam diri dia. Ini juga mestilah kita kikis. Kadang-kadang kerja tu sama aja. Yang salah itu bukan pada kerja. Yang salah itu pada niatnya. Ini masalah niat yang tidak ikhlas. Yang berikutnya ialah perkara yang ketiga yang paling mustahak juga supaya amalan kita diterima ialah amalan hendaklah mengikut apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul. Besar mana pun serbannya, hebat mana pun ikhlasnya, tapi kalau tak sama dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia buat ikut cara dia, dia tak dinamakan sebagai amalan soleh yang diredai. Sebab tu Nabi Sulaiman doa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Supaya Allah bagi kesyukuran, Allah bagi aku dapat beramal dengan amalan salih yang engkau redha. Kerana amalan salih yang Allah redha. Redha tu kena ikhlas. Redha juga kerana ikut cara yang Allah mahu. Bukan ikut cara yang kita mahu. Ramai orang nak beramal tapi ikut cara yang dia mahu. Dia orang kata dalam hadis macam ni Nabi buat. Oh, dia tak nak. Dia kata Nabi ajar sekian-sekian banyak zikir-zikir ni. Banyak. Oh, dia tak seronok zikir Nabi. Dia nak buat zikir dia. Hu, hu, hu lah. Anta, anta, anta lah. Kenapa you nak pilih apa yang tak ada pada sisi ajaran Nabi? Dia, oh tak, kita ikhlas. Ada juga ulama yang kata boleh. Banyak hal kalau kita nak cari dalam kitab-kitab, memang orang kata boleh. Dalam beribu-ribu tulisan, macam-macam. Ada penulis yang benar. Ada juga sebahagian tulisan walaupun dia seorang yang baik, kadang-kadang tergelincir tulisan. Kerana selain daripada Nabi, kesemuanya mereka itu, kita semua ini tersalah, tersilap. Kalaupun dalam 1,000 kerja, 1-2 kerja mungkin tersilap. Kadang-kadang tersasar. Maka dengan itu, hendaklah kita sentiasa pastikan
amalan kita mengikut apa yang ditunjuk ajar oleh Nabi. Saya rakami di rumah saya, di luar pekarangan rumah saya, di sebelah sana tu kereta api. Kadang-kadang tuan-tuan dengar sikit bunyi bising kereta api itu. Akhirnya saya dalam pagi ini ingatlah firman Allah yang selalu kita baca. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada. Sesiapa yang harap dia jumpa Allah Azza wa Jalla, dia jumpa Tuhannya, beramallah dengan amalan soleh, jangan disyirikkan Tuhan dengan sesuatu. Maka berhati-hatilah kita semua supaya kita tak menjadikan amalan kita ini debu saja. Sebenarnya perkataan haba'an mansura ni, kalau orang belajar bahasa Arab ni, yang ni dipanggil tashbih badi', yang tashbih yang perumpamaan haba'an mansura. Dia tak kata jadi seperti debu yang berterbangan, jadi debu yang berterbangan. Maksudnya exactly like that. Macam tu. Macam kita kata kau ni singa. Maksudnya dah tak buang dah perkataan macam tu. Maksudnya macam bagi nak menggambarkan begitu samanya amalan yang jadi debu berterbangan. Salah satu sebab, sebelum saya lupa, debu berterbangan ialah kerana kita bagi amalan kita ke orang. Kita buat banyak. Tapi oleh kerana kita ni banyak, Nabi cerita tentang orang yang muflis dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmizi dan selainnya. Nabi cerita orang yang muflis. Semua kita tahu. Man ya'ti yawmal qiyamah bisalatin wa siyamin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Satu orang yang mayang banyak, amalan banyak, tapi datang maki orang tu, tuduh orang ni makan harta orang itu, kemudian tumpahkan darah orang ini, pukul orang itu. Fayuqta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Kata Nabi, ambil yang ni bagi kat pahala dia, ambil bagi kat orang ni, pahala dia ambil bagi kat orang ni, pahala dia ambil bagi kat orang ni. Fa in funiyat fan hasanatuhu, jika habis dah semua amalannya, qabla an yuqtama alaihi, sebelum ditunaikan segala benda yang menjadi kesalahan-kesalahan dia, Allah ambil ukhza min sayyiatihim faturihat alaihi faturiha fin nar, ambil dosa-dosa orang lain, bubuh atas dia dan campak dalam neraka. Na'udzubillah. Ini juga sebab-sebab amalan kita menjadi debu apabila bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan kepada kita dan beri kekuatan sepanjang kita hidup di dunia ini untuk terus kita beramal dan menjadikan amalan kita ini tetap di dalam akaun kita sehinggalah kita bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Sekian, terima kasih kerana menonton dan tolong sebarkan melalui media sosial masing-masing. Mudah-mudahan menjadi satu amalan kebaikan dan selamat meneruskan kehidupan pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.